Aku titik. Eh, Allah, cantiknya. Got round. Okay, so hari ni kita nak gimana? Oh, gimana? Saya ingat hari ni saya nak bawa awak satu tempat ni special gila. Special? Wow. Boleh, tapi kita pergi makan dulu boleh? Tak apa. Okay, kalau pergi makan, nak makan kat mana? Saya ikut je, saya okay. Oh, okay. Medi. Medi. Tanah lah. Dah tahu nak makan apa? Aku kat mana ni? Woi, jangan main-main lah! Mana awak aku? Bertenang semua. Anda semua dihantar ke sini kerana satu benda. Bagi salam dulu boleh tak? Anda semua di sini kerana untuk menyelesaikan satu ujian, iaitu ujian memahami wanita. Adakah anda semua sudah bersedia? Hey, kita orang tak decide lagi nak join ke tak join. Kalau kita orang join pun, dapat apa? Wang tunai sebanyak RM20,000. Oh, kalau macam tu, kita semua setuju. Baik. Permainan pertama akan bermula 5 minit lagi. Peserta diminta untuk bersedia. Dua benda. Tiga benda. Yang jatuh ke negara. Yang pertama, wanita. Salah. Rasuah. Yang kedua, ladah. Ladah, bahaya. Yang ketiga, tinggi, Mat. Tinggi. Eh, buat sikit roti. Kau macam mana boleh masuk sini? Aku tak tahu tu. Aku tengah gaduh dengan awak aku. Lepas tu aku dekat sini. Kau nak? Sama. Sama. Eh, tapi eh. 20K tu banyak tu. Kita boleh buat macam-macam. Kan? Itu tu. Aku nak buat kolam ikan kerisa. Oh. Tak payah nak excited sangat. 20K tu, aku yang punya. Ni. Nampak kat wajah aku ni? Nombor satu. Belagak siapa? Aku rasa dia berbinjai. Biasalah. Baik. Permainan pertama diberi nama pilih baju. Anda semua diminta untuk memilihkan baju untuk pasangan anda. 009, sila mulakan dulu. Pilih baju eh. Awet aku dia gemuk sikit. Jadi aku kena pilih baju yang cerah. Aku pilih kuning. ...009, tersingkir. 008, sila pilih baju untuk teman wanita anda. Kalau bukan kuning, mestilah biru. Okey, aku rasa aku pilih biru. Sebab awet aku pun suka biru. Pilih biru lah. ...008, tersingkir. Aduh. Pun salah juga. Habis apa? 007, sila ke depan. Kalau warna biru salah, warna kuning pun salah. Habis apa? Oi. Pilihlah cepat. Okey. Perempuan dia tak suka buat pilihan. And dia kena pilih dulu untuk dia. Okey. Aku pilih dua-dua untuk JF aku. Baik. Disebabkan 007 dapat menjawab dengan tepat, peserta yang lain tidak perlu lagi meneruskan permainan.
Semua diminta berehat sementara menunggu permainan kedua. Baik, game yang kedua ini dinamakan trap game. Peserta kena bermain satu game di dalam telefon masing-masing. Peserta yang kalah akan tersingkir. Main game? Aku pro player tau, kau ready je lah untuk kalah. Aku team bosku, memek lah. Baik, permainan bermula sekarang. Hello, Wak. Aduh, time macam ni dah pula dia nak call. Serabut betul lah. Hello. Apa hal pula dia yang mati? Serabutlah Minah ni. Malah aku angkat call. Woi, apa ni? Kata kalah main game baru habis. Ni masalah game pun tak habis lagi. Macam nak tahu siapa kalah? Game ini adalah trap game di mana anda harus menjawab panggilan GF anda walaupun tengah main game. Sekian, terima kasih. Nasib baik aku angkat. Aku hidupkan memang nak angkat. Tapi aku memang suka habiskan gaji awet aku. Lepas ni game apa pula? Pedang. Lama pedang? Pedang tu tajam tak? Kepada peserta 001, 002, 003 dan 007, game seterusnya sangat mudah, iaitu menjawab soalan. Kertas akan dibagikan kepada setiap seorang. Apa yang kau takut sangat? Kau jawab je macam mana kau jawab dengan girlfriend kau. Hey, ini, aku ni cemerlang dalam kelas wanita. Easy. Asyik kalau pedang. Masa menjawab diberikan selama 30 saat. Peserta boleh menjawab sekarang. Nak makan kat mana? A tak tahu. B ikutlah. C jawapan sendiri. Ini Rusdan lah, come on lah. Cemerlang dalam kelas wanita. Easy. Hey, kelas 017. Tenang apa lama sangat tu? Soalan senang je tu. Soalan macam ni nak tipu aku? Senang je kot. Nak makan kat mana? Manalah aku tahu. Jawab je lah. Masa telah pun tamat. Berhenti menjawab. Dah habis eh? Tak sempat mati. Yes! Tak sempat mati! Permainan yang keempat ini dipanggil Nafsu Membawa Bandar. Peserta akan diasingkan di tempat masing-masing untuk melihat satu video. Video? Wow! Apa punya nama? Game Nafsu Membawa Bandar. Gunakan 9 akal dan gunakan 1 nafsu. Dia ni aku berhati apa tadi? Asyik nak berlagak je kerja kau. Dahlah pakai topi, lain kali buka topi tu rambut pacak.
Pun orang takut pun kena dengan in character. Ha. Kiget. Wow. Alex. Macam anak jiran aku ni. Ni mesti kena tegak apa yang perempuan ni. Dia buat apa ni? Habis lah. 002, adakah anda sudah bersedia? Yes! Apakah warna pintu di belakang perempuan tadi? Apakah warna dinding di sebelah kiri perempuan tadi? Purple. Baik, sila balik ke base. Apakah warna bunga di belakang wanita tadi? Hey, korang ingat kosong kerja aku ke? Ha? Pintu tu tadi warna merah. Sekejap. Lantaklah. Warna kuning. 007, sila balik ke base. Yes! You my brother. I'm top of the world! Lepas juga kau kan? Hey, aku ingat kau dah mampus tadi. Tak mungkinlah. Duit 20K tu, aku yang punya. Tak apalah. Kita tengok jalan nanti. Tahniah diucapkan kepada 001 dan 007 kerana sampai ke peringkat akhir. Disebabkan itu, pihak penganjur sudah menyediakan jamuan mewah untuk anda berdua sebelum memulakan permainan terakhir. Kau duduk usia-usia apa? Makanlah! Kau tak rasa ke? Semua benda ni salah satu game juga. Game apa? Kenapa kau gelap? Woi! Kenapa kau gelap-gelap? Aku rasa kau dah kalah dah. Sebab kau dah makan dulu sebelum GF kau sampai. Okay, macam ni. Apa kata kita pergi rumah family saya. Lepas tu saya nak masak something special untuk awak. Okay tak? Okay, jom. Jom. Hello? Dinner malam ni? Ah, okay, okay, okay. Kita jumpa kat dia lagi, okay? Siapa? Kawan, dia jadi dinner malam ni. Oh, kawan perempuan lah? Tak, lelaki. Alah, kawan je lah. Okey.